Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita membahas salah satu kripto teman-teman yang mungkin belum pernah teman-teman belum pernah dengar gitu ya. Tapi kita coba lihat secara potensinya dia apakah menarik atau enggak. Nama kriptonya adalah Electronium dengan tokennya ETN. Nanti kita coba melihat potensinya juga teman-teman. Dan ya, mungkin itu aja. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, di mana kita membahas mungkin relatif kripto yang lebih kecil, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, mungkin kita coba bahas ya. Nama kriptonya itu Electronium atau ETN. Sebenarnya ini kripto yang relatif, menurut saya ini relatif OG, karena kalau kita lihat dari dia punya chart, dan memang ini kripto yang relatif lama teman-teman. Ini kripto dari 2017, jadi udah go way back banget sih 2017. Dan harganya ini udah mengalami penurunan turun menerus ya, turun ke 0,0021 gitu. Jadi mungkin secara grafik gitu ya, kita yang jangan berekspektasi mungkin balik ke all time high nya tapi masih boleh lah ya, kalau misalnya dia buat ngeflip beberapa persen. Nah, market cap-nya itu 572 ya, bahkan cuma 38 juta. Jadi pastinya ini cukup high risk juga teman-teman. Disclaimer on, makanya do your own research. Ini bukan ajakan untuk jual atau membeli suatu aset ya. Kita cuma akan membahas doang. Fokusnya untuk edukasi dan entertainment only ya, kalau teman-teman mau tahu. Yang cukup bagus karena ini kripto relatif lebih lama, secara circulating supply-nya dia 17 miliar ya. Jadi totalnya itu sekitar 21 miliar. Ini mirip dengan Bitcoin 21 juta, dia 21 miliar ETN. Dan saat ini sudah sekitar 85% circulating gitu. Jadi okay lah gitu. Kita tahu kalau saya suka yang kripto di atas 80% fully supply-nya ya. Oke, jadi ini overall yang teman-teman harus tahu. Tapi kita coba lihat lebih dalamnya lagi gitu ya, dengan apa sih itu Electronium Project gitu, atau dengan tokennya ETN. A cryptocurrency with huge genuine usage dari real world ecosystem. Jadi pada saat saya lihat dan ketemu, ini sebenarnya cukup menarik, di mana dia sebenarnya udah ada aplikasinya juga, dan aplikasinya ini udah kita bisa download mau di App Store, mau di Play Store, langsung bisa dicek teman-teman di handphone teman-teman. Ini ada di sini gitu ya. Dan ya, ini cukup support dengan Electronium tokennya atau ETN token. Dan kalau kita bahas ETN token, ini available di beberapa exchange, Gate, Maxi, CoinEx gitu ya pastinya. Jadi ini bisa dilihat gitu ya, walaupun ya belum big exchange lah gitu ya teman-teman. Nah, hampir lebih dari 3 juta orang udah pakai ETN app-nya, udah download ya. Lalu dia ada aplikasi yang kita akan coba lebih bahas. Dan basically sih kalau saya lihat overall sebenarnya untuk ini lebih fokus untuk transaksi. Dia fokusnya memang untuk transaksi. Jadi kalau kita lihat dari overview-nya sendiri dari company-nya, dia membahas seperti ini. Electronium adalah layer 1 ya. Jadi layer 1 EVM compatible blockchain. Jadi memang dia membuat satu network layer 1, dan udah lebih dari 4 juta orang lebih yang memakai ETN gitu. Dan memang fokusnya mungkin lebih ke arah unbanked population. Jadi negara-negara yang relatif mungkin kayak di kampung-kampung gitu ya, negara-negara kecil di Afrika sih kalau saya lihatnya gitu ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah transaksinya yang cepat gitu ya. Lalu mereka menggunakan IBFT consensus ya mechanism. IBFT itu adalah interbank ya, interbank fund transfer. Makanya dia bisa cepat lah secara untuk transaksinya juga. Dan ini provides backbone dari anytouch.com. Jadi ETN network sendiri yang tapi Electronium network ini adalah belakangnya, backingan dari anytouch.com. Anytouch.com ini salah satu freelance platform ya. Mungkin enggak besar banget gitu ya teman-teman, tapi ini freelance platform. Nanti kita coba lihat aplikasinya ya. Tapi terima pembayaran melalui kripto juga. Dan ini mereka udah launch dari 2017. Gitu. Tadi saya cek dia ada tokenomics ya. Nih, ini tokenomics ya, initial distribution ya. Sangat simple ya, ya, sangat simple dibandingkan dengan ya kalau kita lihat sekarang tokenomics
dibagi-bagi gitu ya. Ini cuma 3 gitu karena memang OG. Ya udah cukup lama lah 2017. Oke. Mungkin kita lihat ya aplikasinya ini anytas.com teman-teman. Bahkan bisa pay with several crypto. Bitcoin, XRP, BNB, Electronium, Visa, Amex, Mastercard juga bisa sih sebenarnya. Basically ini ya teman-teman butuh bantuan apa gitu ya. Lalu mereka bantuin kayak freelance kayak Fiverr gitu mungkin ya. Nih banyak. Logo design, marketing, writing. Semua available sih. Nah ini. Ya. Ini buat beli logo kelihatan nih kalau misalnya kita mau apa nih? Will do professional logo design dalam 12 jam, kira-kira kayak gini. Nah, ini kita bisa purchase menggunakan crypto. Nah, kita coba bahas mengenai foundernya. Foundernya itu adalah Richard Els atau ya foundernya Richard Els, dia adalah founder dari Electronium LTD atau mungkin Limited. Dan dia juga ada beberapa digital business ya yang dia bawahi juga, Side Wizard sama Retoral. Ada Chris Harrison, ini lebih karena developernya mungkin. Lalu dia juga ada sisanya beberapa, tapi ini ya cukup established lah. Ini kalau kita lihat dari Nigel Pooley, BD-nya dia atau business development, dia ada experience di Nokia, Vodafone sama AT&T. Lalu di sini juga Chris Norris, corporate relation, pernah kerja di Merrill Lynch dan Citigroup juga gitu. Dan ini advisors-nya atau advocate-nya cukup menarik. Kenapa? Karena dia adalah former CEO loh. Jadi dulunya adalah ketua UNICEF Inggris gitu. Jadi kalau kita lihat memang si Richard Els ini adalah orang Inggris, teman-teman. Kenapa? Karena ini saya lihat dari sini nih. Richard Els ya, founder of Electronium has been invited to advisory board of the UK blockchain all party. Jadi ya bisa dikatakan mungkin ini cukup ada nama lah gitu ya. Mungkin proyeknya memang proyek kecil, tapi let's say we can say that Richard Els sendiri atau foundernya ada nama karena di notice juga gitu. Nah, kita coba lihat lagi ya. Nah ini salah satu aplikasinya sebenarnya. Aplikasinya yang gak bisa dibilang bagus-bagus banget gitu ya teman-teman. Ini lebih simple banget sih kalau kita ngomongin aplikasinya. Lebih blocky juga dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi saat ini ya kalau kita bandingkan. Tapi dia udah bisa di beberapa. Ini kalau teman mau coba cek ya. Ya kalau tertarik ya langsung cek dulu gitu ya. Karena kan do your own research pastinya. Nah yang menariknya tuh ini teman-teman, ETN everywhere. Jadi saya tadi lagi do my own research gitu ya. Jadi ternyata kalau kita di Indo sendiri gitu, ini kita bisa ada bisa payment sendiri menggunakan ETN dari aplikasinya. Buat Axis, buat Tri, Indosat, Telkomsel, kayaknya ini lebih karena buat hand ini ya. Mungkin top up pulsa lah, top up mobile minutes ya untuk XL, Telkomsel itu bisa. Sisanya belum sih, karena yang ini udah verified semua. Gitu. Kemungkinan ini pakai ETN ya, karena kalau kita lihat dari sini ya butuh dari ETN networknya sendiri gitu ya, dengan Electronium app-nya. Jadi bisa kalau kita katakan use case, ada gitu use case-nya. Lalu beberapa update terbaru sebenarnya dari ETN itu, mereka lagi mau launching sebenarnya namanya Umbria Bridge ya, Umbria Bridge. Jadi hopefully ini bisa jadi sesuatu yang besar juga. Dia akan launching, jadi bisa bridging ke ETN network juga gitu. Umbria ini kan udah cukup terkenal lah teman-teman. Dia ada Polygon, ada Ethereum, BSC, Avalanche, Phantom, Arbitrum sama OPE gitu ya. Jadi udah cukup populer lah untuk Umbria Bridge sendiri. Lalu nextnya apa nih? Nah ini kalau sosialnya teman-teman kalau mau cek, nanti saya mungkin leave di deskripsi aja. Electronium socials ya, 128.000 followers. Dan mereka suka teasing sih sebenarnya. Jadi bisa diperhatikan ya. Ini Juli 3, latest update, a new exchange listing has been confirmed gitu ya. Lalu ternyata mereka baru listing di Maxi gitu. Jadi ini salah satu caranya mereka gitu. Tapi ya lumayan aktif sih. Dia ada Q&A dengan ANKR gitu ya. Nah ini partner spotlight. Jadi bisa diperhatikan teman-teman ya. Overall inilah untuk review sedikit mengenai
Electronium Network gitu ya, dengan token ETN teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, dan thank you semua for watching. We will see you in the next video. Bye bye.